Kedatangan dua orang tim Bareskrim Mabes Polri untuk menyerahkan tunjangan kinerja Juni 2022 dan tunjangan kinerja bulan ke-13 senilai 4 juta rupiah lebih. Tunjangan diterima langsung oleh orang tua almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Pihak keluarga juga mempertanyakan beberapa barang pribadi milik almarhum Brigadir Yosua yang hingga saat ini belum diserahkan kepada keluarga. Yang dari Mabes itu ngantar uang apa tadi namanya? Uang tunjangan dengan uang gaji 13 almarhum bulan Juni yang lalu. Itu berapa total semua? Jumlahnya tidak seberapa, memang jumlah semuanya 4 jutaan. Orang tua Brigadir Yosua Huta Barat membantah menerima uang 150 juta rupiah. Keluarga hanya menerima uang 100 juta rupiah, sedangkan 62 ditahan penyidik untuk barang bukti. Pihak keluarga sendiri mengaku terus mengikuti proses persidangan melalui televisi. Jumadi, Kompas TV Jambi.